beratnya besar juga nih ya, 11.09 karat warna vivid yellow. Dari Sri Lanka, wow, termasuk saya singkong juga nih untuk di safir ya, jarang-jarang loh untuk wow, besar, kristal, cakep, wow. Cek, 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 suara yang masuk, oke siap. Halo Abang Kris. Halo Bang Endar. Oke, siap perdana nih ya. Perdana, Bang. Oke, nih Abang Kris nih mengundang kita nih Nanmu Channel untuk promosikan batu permatanya nih. Oke, siap. Oke, di depan saya ini sudah ada batu permata ya. Cakep-cakep, ngaca-ngaca kertas kristal nih. Oke. Sebelum kita ke batu permata nih, Bang. Boleh untuk diperkenalkan dirinya nih. Oke, siap. Perkenalkan saya Christian. Ini kita di tempatnya JT karena kita itu partnership dengan JT. Jadi bisa diibaratkan anak cabang. Okay. Aku mainnya di middle. Kalau Kobili itu mainnya di middle to high. Oke, siap. Tapi beberapa di item ini pun ada yang high-nya juga. Oke, okay. Gitu. Jadi sekedar info ya. Jadi untuk Bang Kris ini masih satu grup lah ya sama satu JT group. Jewel ya. Yeah. Oke. Okay. Sama Bang Billy Tanu. Oke, siap. Oke, untuk nomor telepon atau WA-nya, Bang? Nomor teleponnya itu di 0823 8055 0211. Oke, siap. Itu untuk telepon atau WA only? WA only. WA only, yeah. Ya, seperti biasa ya. Sama seperti Bang Billy Tanu. Oke, lokasi sama ya. Ini kita di kantor office-nya JT Jewel ya. Iya, sama. Oke, di Pasar Lawa Bening. Iya, lantai 1, blok BKS nomor 219. Oke, siap. Oke, kita mulai dari mana nih, Bang Kris? Ini item pertama. Kita punya Ruby Burma, okay. Hit A dari Burma. Ini beratnya di 1,46 karat. Okay. Materialnya sudah transparan, Bang. Wow, warnanya enak ya? Warnanya enak. Cakep. Cakep, kalau dipakai cocok banget buat anak muda. Kristalnya bagus. Cakep, warnanya enak. Oke, lasernya bermain nih ya. Dan niringnya perak. Micro settingnya taper. Oke, berarti 1.46 karat pinky red Burma Hit A. Oke, siap. Untuk yang pertama nih, Abang Kris kena berapa nih untuk ruby Burmanya nih? Ini kebetulan kita perdana, ya. Jadi kita kasih harga spesial ini di 2,5 juta. 2.500 aja teman-teman nih untuk ruby Burma. Wow. Ini material cakep, ngajak warnanya enak, Bang ya. Warnanya warna enak. Warna pinky red tapi dia aduh, kental. Kayak kristal banget. Lasernya ini bermain. Oke, harga perdana di 2,5 juta, Bang ya? 2,5 juta. Oke, siap bungkus, teman-teman yang bermain aja. Sampai ketinggalan. Next, lanjut, Bang. Ini selanjutnya kita punya satu item dari Safir. No Hit, Yellow Safir dari Madagaskar. Wow. Material sudah kristal. Oke, siap. Cakep. Kristal. Dan lasernya, cakep banget ya, ini gemericik. Ringnya pun sama, micro setting taper. Beratnya 2.74 karat. Oke, no treatment, Madagaskar ya. Kena berapa untuk item yang keduanya, Bang? Ini sama di 2.500. Harga sama teman-teman nih di 2.500 dibungkus. Oke. Wow, yellow sapphire ya. Warnanya yellow tapi agak muda, tapi kristal banget. Cakep lasternya nih. Wow. Minim inklusi, Bang ya. Kalau sebenarnya minim inklusi. Oke, siap. Bungkus teman-teman yang berminat. Jangan sampai ketinggalan. Next, lanjut, Bang. Ini item ketiga kita punya dari Rusia, Bang. Apa tuh? Chrome Diopside. Chrome Diopside. Colornya sudah vivid green. Ini beratnya di 3,63 karat. Wow. Oke, cakep. Kristal. Dan ini cutting shape-nya bagus ya, kotak ya. Iya. Octagon. Oke, beratnya 3,63 karat. Warnanya vivid green. Ajib banget. Oke, note treatment-nya dari Rusia. Negerinya Paman Putin. Oke, kena berapa nih? Bang Kris, Ini aku price-nya sama di 2.500 juga. Harga man. Masih di 2.500 teman-teman. Wow, ini warna sudah vivid green ya, 3.63 karat. Tapi mejanya bagus ya? Mejanya lebar. Lebar banget teman-teman nih. Aduh ngaca kristal bersih loh. Oke, siap bungkus teman-teman yang berminat nih untuk Chrome Diopside. Cakep banget. Kristalnya enak nih, lasernya, ajib. Next, lanjut, Bang. Nah, ini di item keempat aku punya sedikit unik. Apa tuh?
Purple Tourmaline. Oke. Okay. Cuman originnya ini dari Brazil, Bang. Wow. Biasa kita Brazil, temui kan dari Mozambik atau Afgan. Ya. Ini kita punya yang dari Brazil. Dari Brazil punya loh. Purple Tourmaline. Siap. Oke. Purple Tourmaline, teman-teman. Oke, dari Brazil, beratnya di 2.49 karat, komenan non. Wow, dicakep banget kristal ya, warnanya unik. Dan juga ini dari Brazil, kena berapa nih? Ini sama juga, Bang. Di 2.500 saja. Harga sama. Iya. 2.500 saja, teman-teman. Wow, yang belum punya, teman-teman. Purple Tourmaline dari Brazil ya, beratnya 2.49 karat nih. Aduh, cakep materialnya, lasernya nih. Bersih ya. Oke, siap, ringnya perak, mica setting taper. Next, lanjut, Bang. Ini di item kelima, aku punya Ethiopia. Ah, jamrut ya? Iya, emerald dari Ethiopia. Material sudah kristal. Ini 2,42 karat, harganya masih sama. Wow, ini marang ngaca banget ya, kristal. Dan cutting shape-nya ini bagus banget. Wow. Oke, beratnya di 2,42 karat. Ethiopia minor. Wow, warnanya 11-12 sama jamkol ya. Iya, oke, betul. Siap. Kena berapa nih untuk jam Ethiopia-nya nih? Sama di 2.500. Harga sama di 2.500, teman-teman. Wow, dari yang pertama sampai yang ke-6 ini ya. Ke-5. Ke-5 ya. Iya. Oke, dibungkus, teman-teman. Harga masih sama nih di 2.500. Wow, jamrut Ethiopia nih, warnanya enak 11-12 sama jamkol ya. Oke, ngacap mint green. Minim serat es ya, sedikit aja loh, ini shape-nya bagus, octagon. Oke, mejanya juga enak nih, lebar. Ringnya micro setting taper. Oke, dibungkus, teman-teman yang berminat, jangan sampai ketinggalan. Next, lanjut, Bang. Lanjut ke item berikutnya, kita punya batu yang sedikit lagi viral sekarang, Bang, ya. Ah, apa tuh? Natural Tanzanite. Tanzanite, yeah. Oke. Okay. Ini beratnya di 1,62 karat. Oke. Materialnya kristal juga. Wow. Warnanya, aduh cakep banget ini ya, ngaca, kristal, ngebling-bling lasternya. Wow, oke, okay. Cachet square, beratnya di 1.62 karat, warnanya Fieldless Blue. Ini dari Tanzania pastinya ya, hit common. Oke, okay. Wow, hit umum teman-teman nih untuk di Tanzanite. Untuk Tanzanite kena berapa nih? Ini di 2,7 juta. Bang. Naik sedikit ya, iya, 2.700 nih, warnanya cakep. Kristalnya bagus, lasernya dan gemericiknya ini loh, aduh hai banget. Oke, dibungkus teman-teman yang berminat nih untuk Tanzanite. Wow, kristal, warnanya cakep, kristal ini aji. Oke, next lanjut, Bang. Next item ini ada Fancy Sapphire, aku punya Fancy Sapphire. Beratnya 2,15 karat, hit A dari Tanzania. Materialnya cakep, kualitasnya sudah iClean. Oke, siap. iClean ya. iClean, Bang. Dan warnanya nih, lebih dominan di yellow ya. Lebih dominan badannya di yellow. Yellow. Cakep. Kristal. Oke, iClean. Berarti di 2.15 karat. Warnanya yellow, green, dan ada blue-nya. Oke, Tanzania hit up. Wow. Ajib, cakep. Kena berapa nih, Bang, untuk Fancy Sapphire ini? Ini aku kasih harga net. Super net di 2,8 juta. Wow, 2.800.000 yeah. Teman-teman ya, harga net loh. Ini materialnya super banget, cakep, ngaca, kristal. Wow. Ngebling-bling ya. Oke, sipernya sudah perak, mixing taper mewah ajib. Oke, next lanjut. Abang Chris, ada apa lagi? Kita lanjut di Draphite. Ini berarti di Tourmaline ya? Iya, Draphite Tourmaline 7 karat up dengan inklusi yang sangat minim, Bang. Oke, dan warnanya? Dan warnanya hanya satu warna, brown only. Wow, pekat banget. Cakep. Oke, cutting shape-nya bagus. Mejanya enak lebar, berarti di 7.26 karat. Warnanya only brown. Oke, Mozambik punya, teman-teman. Kena berapa nih untuk Draphite Tourmaline, Mas? Ini masih kita main di harga net, ini di 3,5, Bang. 3.500, yeah. Teman-teman, untuk Draphite Tourmaline. Warnanya pekat banget loh. Ajib banget, teman-teman. Oke. Ngaca banget kristal. Wow, ajib ya. iClean banget sekilas ini ya. Oke, siap sih loh. Oke, next lanjut, Bang. Lanjut lagi kita mainin salah satu safir. Oke. Okay. Ini originnya jarang-jarang ditemuin juga, Bang. Oke, okay, jarang-jarang. Apa yeah. Cuma tuh? Hit A dari Thailand. Ah, Thailand punya. Iya, yeah, okay, 4,06 karat. Materialnya sudah enak banget, warnanya juga sudah lumayan pekat. Wow. Oke, okay,
Okay. Cutting shape-nya bagus, mejanya lebar banget. Wow, warnanya dia greenish yellow, berarti 4.06 karat ya, Thailand Heat A. Ajib banget. Kena berapa nih Bang untuk yellow sapphire Thailand-nya nih? Untuk yang yellow sapphire ini aku special net hari ini di 4 juta aja. 4 juta yeah. aja yang belum punya teman-teman nih. Yellow sapphire Thailand punya nih ya. Berarti di 4 karat tapi mejanya 5 karat up ya. Iya, 5 karat up. Wow, ini cakep banget teman-teman. Kristalnya bagus. Oke, warnanya dia ada greenish-nya. Oke, dibungkus teman-teman yang berminat nih. Promosi perdana ya bersama Abang Chris. Oke. Nanti bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di video di sebelah pojok kiri bawah sini. Linknya ada di deskripsi. Oke, nah lanjut Bang. Ini kita lanjut ke item berikutnya itu kita punya salah satu Moonstone. Oke. Okay. Rainbow Moonstone. Wow. Ini di 3.30 karat. Wow, oke. Okay. Materialnya super kristal. Oke, siap. Super kristal ya, ngajak banget kristal, lasernya, cutting shape-nya bagus banget, beratnya di 3.30 karat teman-teman, no treatment, dan ini dari Sri Lanka. Wow, rainbow moonstone, ajib. Kena berapa nih Bang? Ini aku special net juga hari ini di 4,5 juta Bang. 4.500.000 yeah. teman-teman, bungkus, wow ini rainbow moonstone, cakep banget loh, materialnya ngacak. Duh, kristal banget ya, lasernya gemericiknya nih, aduhai, wow, ringnya mewah, ngecoting, taper ya, oke, okay, next lanjut. Kita lanjut lagi, ini aku punya emerald, okay. Emerald ini cukup sulit untuk ditemukan, wow. Originnya dari Pansir Afghanistan. Pansir Afghanistan dengan berat ya. 1,67 karat. Oke, okay, siap, warnanya enak banget, cakep, mint green, kayak kristal, terang, menyala, minim serat es Bang ya. Beratnya 1.67 karat, kayak minor to moderate, pansir Afghanistan. Wow, kena berapa jamrutnya Bang? Ini masih di harga net ya, di 5,5 juta Bang. 5.500.000 yeah. teman-teman, harga net ya teman-teman. Oke, ini warnanya enak banget loh. Cakep, terang, menyala, mint green, minim serat es. Aduh, lasernya ya. Oke, dibungkus teman-teman yang berminat untuk jamrut dari pansir ya Afghanistan. Wow, berarti di 1.67 karat, tapi ini mejanya enak nih. Oke, okay, next lanjut Bang. Lanjut lagi, ini salah satu blue sapphire yang paling banyak dicari di Indonesia nih. Apa tuh? Dari Sri Lanka. Oke, okay, pastinya paling banyak dicari ya. Pastinya dari Sri Lanka. Ini dengan berat di 1.73 karat, materialnya top. Wow. Cakep ya materialnya ya. Cakep materialnya. Kristal, warnanya enak. Oke, lasernya nih. Bermain, cutting shape-nya bagus, cushion, oke, okay. Wow, ringnya perak microsting taper berat 1.73 karat, hit only Sri Lanka punya, oke, okay, siap. Kena berapa nih Bang untuk blue sapphire ini? Untuk yang ini masih di harga 5.500 net. Harga 5.500 yeah. teman-teman, materialnya ini loh, cakep. Oke, okay, teman-teman yang sedang mencari blue sapphire Sri Lanka punya ini, aduh warnanya cakep, kristalnya bagus. Oke, okay. Minim Bang ya, bisa bilang eye clean teman-teman nih. Eye clean. Ininya ya, kualitasnya nih loh teman-teman nih. Ringnya perak, microsting taper. Nanti untuk foto atau video lebih detail lanjut aja WA ya. Ke nomor Abang Chris yang terhadap video dan juga di sini. Oke, okay, next lanjut Bang. Ini lanjut lagi kita ke Blue Sapphire Hit Only dari Tanzania Bang. Oke, okay, Tanzania punya. Yeah. Materialnya juga sudah cukup enak, warna birunya juga sudah pekat. Ajib. Ringnya ring perak micro taper. Oke, okay, micro sting taper ya. Yeah. Warna birunya enak, asik, cakep, kristal. Wow, beratnya di 2.63 karat ini ya. Iya, yeah, betul. Di Tanzania dan ini hit only. Wow, oke, okay, cakep. Kena berapa nih untuk blue sapphire Tanzania-nya Bang? Ini kita hari ini spesial bermain di harga net aja Bang. Ini di 5.500. Harga di 5.500 teman-teman untuk blue sapphire Tanzania ini ya. Oke, berarti di 2.63 karat, mejanya enak banget nih. Wow. Material super ngajak, kristal. Oke. Cakep banget lasernya nih bermain. Oke, next lanjut Bang. Ada apa lagi di sebelahnya? Nah, ini lanjut lagi aku punya satu item cakep nih Bang. Blue sapphire dari Madagaskar. Wow. Ini no hit. Ah, 3,02 karat. Oke, okay, siap. Yeah. Wow. Kayak blue sapphire ya dari Madagaskar. Dan ini warnanya
aduh cakep banget dia ada greenishnya. Greenishnya. Oke, berarti 3 cut ya. Wow, dari Madagaskar no hit. Aduh cakep banget loh. Oke. Ringnya micro setting, taper kena berapa nih, Bang? Ini masih sama, Bang. Harga net di 5,5 juta. 5.500.000 teman-teman nih, blue sapphire no hit ya Madagaskar punya. Berat 3 karat. Warnanya dia greenish blue, cakep banget loh. Oke. Lasernya gemercian nih. Oke, dibungkus teman-teman yang berminat jangan sampai ketinggalan. Oke, next lanjut, Bang. Ada apa lagi di sebelahnya? Nah, ini kita lanjut ada satu item turmalin. Mm-hmm. Ini cukup King Kong size ya, Bang. Ah, King Kong. 12 karat. Oke, sih ya, besar ya. Rubelai turmalin. Wow, rubelai turmalin. Yeah. Size-nya wow, seperti Abang Chris bilang, size King Kong. King Kong. Oke, 12 karat ya. Setnya cushion. Wow, pinky sparkle non dari Mozambik teman-teman. Cakep banget, materialnya bagus, kristal ya. Oke, kena berapa nih, Bang? Untuk yang rublite ini aku kasih harga netnya tetap di 7,5, Bang. 7.500.000 teman-teman nih. Size King Kong ya ini size ya. Size King Kong. Oke, rublite turmalin warnanya aduh intens, pekat, ngaca, kristal. Wow, lasernya ini loh. Ajib banget. Mejanya juga lebar, ringnya micro setting full tabur ya. Iya. Wow, dibungkus teman-teman yang berminat. Oke, untuk rubelai turmalin nih, size King Kong, jangan sampai ketinggalan. Oke, next lanjut, Bang. Next item kita ada emerald dari origin yang paling dicari, Bang. Apa tuh? Colombia. Oke, Colombia jampol ya. Jampol. Oke, siap. Materialnya sudah enak, inklusinya juga masih enak dilihat mata. Oke. Sedikit lah yang minim lah ya. 3,25 wow, cutting shape-nya bagus banget, warnanya terang, menyala, oke, minor, Colombia, berarti 3,25 karat ya, cakep banget loh, oke, minimal 100S, lasernya bermain, ringnya micro setting taper, kena berapa nih, Bang? Untuk yang ini sama, harga netnya di 7.500.000, Bang. Harga 7,5 juta aja. 7,5 juta aja. 3,25 karat, warnanya hijaunya terang menyala loh. Iya. Oke, mining 100S teman-teman ini ya. Cutting shape-nya bagus, octagon. Wow. Silakan teman-teman yang berminat untuk jump call, warnanya enak banget nih. Mint green, terang menyala. Wow. Ringnya mewah banget loh, micro setting taper. Oke, siap. Next lanjut, Bang. Lanjut ini kita punya sapphire hit A dari Madagaskar dengan warnanya red only. Oke, okay, only red. Iya, okay, atau siap. Merah aja. Merah aja ya, sama aja ya. Okay, ini beratnya di 3,78 karat. Wow. Dari Madagaskar, Bang. Oke, okay, ruby. Ini warnanya kental banget, Bang ya. Warnanya kental. Cakep. Oke, okay, halus ratnya teman-teman nih. Warnanya nih merah aja. Oke, okay, siap. Oke, okay, dari Madagaskar. Dan ini hit A ya dia. Wow, ada tanda taman lagi bismuth. Iya. Siap. Kena berapa nih, Bang, untuk ruby Madagaskarnya? Untuk yang ini harga net juga di 9 juta, Bang. Di 9 iya. juta, teman-teman nih, untuk ruby Madagaskar 3.78 karat, warnanya only red. Oke. Okay. Hit A ya, bismuth. Wow, cakep. Oke, okay, seratnya halus nih, semi transparan. Oke, ringnya micro setting taper ya. Oke, okay, iya. Next lanjut, Bang. Ini lanjut lagi ke item berikutnya ada Tanzanite Zoisite. Oke. Okay. Beratnya di 4.67 karat, wow. Warnanya violetish blue. Besar ya, tadi yang yang pertama agak kecil, ini lebih besar sedikit teman-teman. Warnanya, aduh, kristalnya nih, cakep banget, open color, ngaca banget kristal, gemericik, cutting shape-nya ini bagus banget ya, cushion square, wow, mejanya enak banget loh. 4.67 karat ya ini ya, dari Tanzania, komennya non ya, yeah, commonly, betul. Cakep banget, kena berapa nih? Kalau untuk yang ini masih sama di harga net 9,5 juta, Bang. 9.500.000 yeah. teman-teman nih. Ini material super ngaca loh. Super kristal ya. Super kristal. Oke, lasernya nih, gemericiknya ini loh. Aduh, hai banget. Dibungkus teman-teman yang berminat untuk promosi perdana nih bersama Abang Chris. Oke. Okay. Jangan sampai kelewatan, ketinggalan. Oke, okay, next lanjut, Bang. Nah, ini salah satu dari jenis rare item. Apa tuh? Dari golongan spin ini, chrome spin. Salah chrome satu spin yang okay. memiliki kadar kromium ya, Bang ya. Oke, okay, siap. Beratnya di 5,80 karat. Wow, ini lagi rame juga ya. Lagi rame juga. Spin, dan dia ada kandungan kromiumnya, jadi sebutan chrome spin. Wow, ini warna hijaunya ajib pekat. Wow,
Dispersionnya juga enak. Dispersionnya, lasternya, wow, cakep, ringnya micro setting, full tabur, mewah, berada di 5.80 krat ya, warna vivid green, no treatment, Pakistan punya. Oke, kena berapa nih? Clone spinnya nih, Bang? Kalau untuk yang ini, aku opennya di 75 juta, Bang. 75 juta, teman-teman, sesuai, teman-teman, untuk kualitasnya. Ajib banget, warnanya pekat. Vivid green nih ya? Vivid green. Ngaca banget. Kristal lusternya nih, dispersionnya juga terlihat. Wow, ajib banget loh. Oke, dibungkus, teman-teman, yang berminat tambahan koleksi permatanya nih. Jangan sampai kena. Tadi harganya di 75 juta. Harga masih bisa nego, panet ini, Bang? Masih nego. Oke, masih nego ya. Masih nego, Bang. Siap. Next, lanjut, Bang. Ini yang terakhir ya, untuk promosi perdana nih bersama Abang Kris. Ini yang terakhir, aku punya salah satu item yellow sapphire dengan warna vivid yellow. Wow. Beratnya di 11,09 karat. Oke, siap. Dari Sri Lanka, Bang, pastinya. Oke, ini materialnya, loh. Kristalnya ya, minim inklusi. Cutting shape-nya nih bagus banget, gemericik. Wow, beratnya besar juga nih ya, 11.09 karat, warnanya vivid yellow. Dari Sri Lanka, wow, termasuk size King Kong size juga King nih Kong untuk juga. Untuk sapphire ya, jarang-jarang loh untuk nih, wow, besar, kristal, cakep, wow. Untuk yang terakhir nih, untuk vivid yellow sapphire ini kena berapa nih, Bang? Untuk yang ini aku open price-nya di 200 juta, Bang. 200 juta nih, masih open price ya? Masih open price. Wow, oke. Okay. Vivid Yellow Sapphire nih, size King Kong. Oke, okay. No hit, teman-teman nih, dari Sri Lanka punya loh. Cakep banget. Minim inklusi ya. Lasternya nih, gemericiknya ini loh. Aduh, aduh, hai. Silakan teman-teman yang berminat untuk promosi perdana nih, Nanmu Channel bersama Abang Kris. Oke, okay, menampilkan batu permata. Wow, yang tadi harganya bervariasi ya. Bervariasi. Okay, ada yang masih bisa negotiable dan juga net. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang berminat nanti untuk foto atau video lebih detail nanti bisa lanjut ke nomor WA yang tertera di video di sebelah pojok kiri bawah sini, link-nya ada di deskripsi. Kalau untuk Abang Kris sendiri punya akun TikTok, Bang ya? Punya akun TikTok aku. Apa tuh, Bang, namanya? Akun TikToknya itu Sanjewel namanya. Sanjewel, ha? Aku live kadang kalau misalnya pagi itu di bawah sinar matahari. Okay. Biar disinari sama sun. Oke, siap. Itu biasanya jam 9 atau jam 10. Untuk jam tetapnya itu sore jam 6 sampai jam 9 malam. Oke, siap. Nanti kita cantumkan juga ya untuk link-nya, Bang ya? Iya, siap. Oke, kalau untuk misalkan teman-teman yang lokasinya nggak jauh dari JGC, kalau misalnya mau lihat langsung, tinggal appointment terlebih dahulu ya? Iya, appointment satu hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya, teman-teman. Kalau misalnya mau lihat, nanti mau lihat langsung kalau untuk yang kita spill nih, untuk promosi perdana nih. Oke, jadi sekali lagi kita infokan kalau untuk Abang Kris sendiri ini dari Sanjewel ya. Iya, Sanjewel. Melakukan anak cabang lah ya, dari ya, satu JT, grup lah satu istilahnya. Grup lah ya, satu grup dari JT Jewel. Abang Blitanu. Jadi teman-teman, apabila berminat nih, nggak usah sungkan nih, langsung aja WA-nya ada di sebelah pojok kiri bawah ya. WA only ya. WA only. Oke, jadi kalau untuk telepon, mohon maaf aja Bang ya. Iya, mohon maaf aja. Nggak usah diangkat, takutnya kan lagi live gitu. Lagi live. Oke, jadi kalau misalnya untuk detailnya nanti di WA aja. Kalau misalnya lokasinya Abang nanti nggak jauh, bisa langsung lihat appointment terlebih dahulu satu hari sebelumnya. Oke, kalau untuk yang lokasinya jauh, kirim-kirim bisa Bang ya? Bisa. Oke, yang pasti sih jangan di luar planet ya. Asal jangan di luar planet. Iya, di sini belum ada. Agak bingung Bang. Kirimnya gimana gitu ya. Oke, terima kasih nih Abang Kris nih. Setelah mengundang kita nih Nanmu Channel nih untuk membersihkan batu permatanya cakep-cakep. Ajib-ajib nih, mantap bener nih. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Mantap. Mantap.